dikatakan sebagai Venus, planet terdekat kedua dari matahari. Venus tidak memiliki satelit alami. Yang kedua, peran Merkurius, planet terkecil di tata surya sekaligus yang terdekat dari matahari. Yang ketiga ada Bumi. Bumi merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi merupakan planet terdekat dari matahari. Dan keempat ada Mars. Planet ini sering dijuluki sebagai planet merah karena disebabkan oleh keberadaan besi dioksida di permukaan planet Mars. Planet Mars juga dekat dari matahari. Planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan raksasa gas dengan massa 1000 massa. Saturnus atau planet tenang dari matahari yang memiliki perak rata-rata sekitar 9 kali radius rata-rata bumi. Planet kecil dari matahari. Jari-jari terbesar ketiga dan terbesar keempat di tata surya. Lalu yang terakhir Neptunus, planet terjauh dari matahari dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Lalu massanya 17 kali daripada Bumi dan kecil daripada Uranus. Nah, kami akan menyanyikan lagu tentang tata surya. Satu, dua, tiga. Nama planet dalam tata surya jumlahnya 8. Yuk kita hafalkan. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, terakhir Neptunus. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.